Selamat datang di Bumi Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota terletak di Pelihari. Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan pada program GratiEx, Gerakan 3 Kali Ekspor. Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu desa GratiEx dengan komoditas sarang burung walet. Burung walet atau Colocalia festiva merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam, dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Secara alami, burung walet umumnya hidup di sekitar gua dan tebing. Namun, burung walet juga dapat tinggal di habitat buatan seperti rumah walet. Burung walet bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang inilah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga dikenal sebagai liur emas. Sarang burung walet sudah sejak lama diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis karena dipercaya memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin memfasilitasi ekspor sarang burung walet, salah satunya dengan registrasi rumah walet. Rumah walet di Desa Kintapura telah teregistrasi dan menghasilkan sarang burung walet yang berkualitas ekspor. Sarang burung walet dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses lebih lanjut dan diekspor ke berbagai negara. Seiring dengan berkembangnya Bandara Internasional Samsudin, ke depan diharapkan sarang burung walet dapat diekspor langsung dari Kalimantan Selatan ke berbagai belahan dunia. Karena itulah, sinergi petani sarang burung walet dan karantina pertanian sangat diperlukan dalam mendukung GratiEx. Liur Mas Banua menembus dunia. GratiEx, persembahan dari desa untuk negeri.